Bang Haji ini ingin mewawancara lagi. Jadi mana? Dari perhutani, Pak siapa? Setiawan. Atau Setiawan. Saya mau tanya-tanya nih Pak. Buat ini buat pembukaan Curug Binong ini, apakah Pak dari perhutani mendukung buat pembukaan Curug Binong ini? Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Alhamdulillah. Buat dukungannya kedepannya, apakah masih banyak buat pembukaan wisata lainnya di sini? Kita mungkin kan buat turunnya doang gitu ya. Kalau menurut saya potensi yang bisa di sini itu sangat besar sekali. Selain yang ada di curug di sini, di atas juga masih ada dua curug yang menurut saya potensinya sangat lebih besar daripada di sini. Nanti dukungan dari kami sepertinya akan kita tindak lanjuti melalui PKS ya Mas Pur. Jadi supaya antara perhutani dengan masyarakat itu punya kedudukan yang setara. Jadi manfaat hutan itu tidak hanya dirasakan oleh perhutani, tapi dirasakan oleh masyarakat setempat. Dia menaikkan selain menjadi pendapatan secara langsung buat masyarakat melalui nantinya sharing pendapatan, ini juga harapannya akan mengakselerasi pendapatan lain secara tidak langsung. Contoh mungkin nanti kalau sudah ramai, ada jasa-jasa lain yang bisa melibatkan masyarakat, warung-warung wisata ataupun misalnya jasa-jasa lain lah. Oke, mungkin untuk ini ya dari Bapak Administrator Perhutani Yapundasi, Administrator Perhutani Sumedang. Oke, terima kasih loh Pak. Mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya. Yang muda, yang bicara. Utamanya ya jangan hanya melihat produk hutan itu kayu, tapi di samping kayu sebetulnya jauh lebih banyak ya, produk-produk yang bisa kita dapatkan ini kali ini kan sampai ke atas ya, ada dua lagi kemudian di bawah ya, jadi ada 4.000. Tahap pertama mungkin yang akan kita olah yang ini dulu ya, ini sampai ke bawah dan kita coba. Nanti setelah sambil berjalan, kita juga akan berusaha, karena di sini tidak hanya wisata curug. Kalau kita lihat dari kondisi alamnya, kita bisa bikin nanti hotel-hotel ya. Bisa bikin glamping juga di sini ya. Dan kebetulan ini aksesnya akses utama Sumedang Cibang. Nah, jadi sebab bisa merupakan alternatif lain wisata yang ada di Lembang. Nah, jadi memang di sini perjalanan paling sekitar setengah jam ya. Jadi bisa merupakan pengalihan dari kira itu ya, yang kekuatan kita ya, kekuatan dari kondisi alam, kemudian juga letaknya yang sangat strategis. Ini jalannya juga jalan optik, dari pinggir jalan juga tidak capek ya. Kira untuk wisata sekarang kan untuk selfie ya, liburan keluarga sangat. Dan rencananya memang kita baru salah pasangan, kita coba juga wisata edukasi. Karena di sini ada juga tanaman kopi, ada tanaman jeruk. Kita juga ingin memperkenalkan ke masyarakat bagaimana sih nanam kopi, kemudian pelihara kopi dan panen kopi. Karena kebetulan produk kopi KPH Sumedang untuk sampai kamar kalian ini, kita punya kopi Huhun, kopi yang asli zaman Belanda dibawa ke sini,
Ini masih ada pohon induk di sini dan lupa kita makan. Buat bawang itu apakah dibikin-bikin lagi buat bawang-bawang? Oh iya, iya. Rencana kita ada tahap-tahap ya. Karena ini khususnya permainan anak-anak ya. Yang main di air itu biasanya alam-alam. Iya. Karena kita bikin kolam alam. Tidak ada tembok-tembokan, tapi berupa batu-batu-batu kita susun sampai ke bawah. Dan mungkin nanti kita sepanjang ini juga kita tanami dengan perumahan. Dan mungkin kalau memang minatnya tidak hanya siang sampai ke malam, kita juga bisa pasang lampu-lampu listrik ya. Seperti di wisata Putang yang lainnya ada semacam itu. Tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya. Ya, selamat dan mohon saya teman-teman dengan ini ada lapangan juga yang perlu jauh-jauh ke Bandung di Jakarta bisa mengembangkan dalam sendiri. Kepala desa ya, kepala desa warga ini. Oke, saya mau tanya teman buat kedepannya, buat perizinan itu dari bapak sendiri ya, kepala desa, apa kalian ini buat pembukaan perizinan? Alhamdulillah, warga saya terutama untuk keadaan desa dengan dari bapak desa yang terutama untuk kalian karunia. Justru warga Luyu majunya itu karena bersatunya dengan kalian karunia. Bahkan insya Allah, ini Curug Cibinong ini akan berkembang karena bersatu tetap maju. Terus buat apakah cuma ini doang kambingnya? Insya Allah dimulai di depan dari jalan sampai ke gunung. Insya Allah ini akan lanjut. Apapun yang kita perlu akan bikin. Segala macam kegiatan-kegiatan kita bersatu untuk rakyat dengan sekarang karunia itu akan terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Tuan Kelima. Dengan slogan kita ya Pak, yang muda yang berharap. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you